Jumpa lagi dengan Layar Hijau di sini. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Minggu ini update PUBG Mobile baru akan dirilis untuk semua platform. Sebelum itu, Tencent akan melakukan maintenance server pada para pemain. Jadi para pemain tidak akan bisa bermain game ini selama beberapa waktu. Langkah pertama adalah membuat server PUBG offline terlebih dahulu. Lalu setelah itu, Tencent akan merilis update baru PUBG Mobile versi 0.14. Tencent mengumumkan, pada 13 Agustus 2019, jika downtime server berlangsung selama 4 jam. Server down mulai 13 Agustus malam zona waktu Inggris, sedangkan update baru akan dirilis pada 14 Agustus 2019. Jadi, fitur dan mode baru akan tersedia untuk para pemain pada hari Rabu. Jadi ada banyak sekali fitur-fitur terbaru yang ada pada PUBG Mobile terbaru 0.14. Salah satunya adalah ada event teaser baru yang akan dimulai pada update baru. Event ini membuat para pemain menemukan kompas emas selama permainan yang akan bisa membuka kunci untuk mendapatkan hadiah khusus. Dalam mode baru zombie, dua tim yang akan bermain akan memperoleh peran berbeda. Satu tim akan menjadi zombie, sedangkan tim lawan menjadi manusia. Proses pembagian peran ini dilakukan secara acak. Tim manusia akan bisa menggunakan senjata, sedangkan tim zombie hanya bisa menggunakan senjata tangan. Tim zombie bisa dihidupkan kembali, tapi tim manusia atau defenders akan berubah jadi zombie jika dibunuh zombie. Jika salah satu tim defenders bertahan hingga batas waktu, maka seluruh tim defenders akan menang. Jadi itulah salah satu beberapa update dari PUBG Mobile versi 0.14. Jadi gimana tanggapan untuk teman-teman layar semuanya? Kita diskusikan di kolom komentar.